Kebaikan yang kemudian dilakukan oleh Bapak Kadelang Raya. Setuju? Ya, kami hadir di sini sebagai simpan Bapak kami sebagai seorang tersangka. Ya, Bapak Ibu, sementara Pak Adam diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka di Polda Maluku, kepentingannya adalah untuk dapat melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Bapak Adam. Kita aksi, tapi kita tidak lupa harus kemudian membawakan beliau agar beliau sadar dan beliau tetap kuat untuk menghadapi ujian dan cobaan ini. Beta yakin sungguh, Ustaz adalah manusia yang luar biasa. Dalam satu kesempatan, pernah beta dulu cerita dengan tua satu meja. Beta maju, apa Abi mau? Secara lahiriah dan batiniah, beliau menyampaikan. Ini tadi penyampaian sudah didengarkan bersama-sama masa simpatisan dari Bapak AR yang sekarang ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Maluku. Kemudian yang bersangkutan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Tadi sudah meminta kepada saya untuk juga menyampaikan aspirasi kepada pimpinan di tingkat Polda, nanti akan saya sampaikan. Yang jelas kami juga sudah meminta kepada masyarakat semua yang silakan menyampaikan aspirasinya, tetapi yang jelas keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Tual ini masih bisa sama-sama kita jaga dan kita kendalikan. Kemudian saya juga tadi meminta jangan sampai masa yang baik ini disusupi oleh masa-masa yang ingin memang mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Tual, memanfaatkan momen yang ada. Nah, itu yang kami jaga betul, makanya kami amankan betul untuk kegiatan ini supaya nantinya bisa berjalan dengan aman dan tertib. Ya, tadi dikatakan oleh penyidik itu akan mereka ini selama 20 hari ke depan, apa langkah disiplin dari Polda Tual, Pak? Yang jelas kami akan mengamankan, ya.
kami akan membantu untuk pengamanannya. Yang apabila memang menyampaikan aspirasi silakan saja, tetapi ada ketentuan-ketentuan dalam penyampaian aspirasi, ya, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kelancaran masyarakat yang akan melakukan aktivitasnya, kemudian tidak berbuat anarkis ataupun melakukan pengerusakan. Kalau selama itu masih bisa dilakukan oleh para pengunjuk rasa, ya kami akan mentolerir dan kami akan mengamankan. Tetapi apabila memang ada hal-hal yang memang mengganggu keamanan dan ketertiban, nanti terpaksa kepolisian juga akan mengambil langkah yang tegas sesuai dengan tingkatan eskalasi dari gangguan keamanan yang ada tersebut.